sambutan pada tahun ini, yaitu Forest and Sustainable Production and Consumption atau hutan dengan pengeluaran dan penggunaan secara lestari, mengingatkan kita tentang pentingnya pengurusan hutan Sabah secara lestari dan penggunaan sumber hutan dengan penuh tanggung jawab. Ini penting untuk menangani pelbagai isu berkaitan perubahan iklim dan seterusnya menyumbang kepada kemakmuran dan kesejahteraan generasi semasa dan akan datang. Saya amat berbangga kerana negeri Sabah berjaya melakar kejayaan signifikan dalam mendahului rekod pencapaian penanaman pokok di seluruh Malaysia menerusi kempen penghijauan negara melalui penanaman 100 juta pokok pada suku pertama tahun ini. Saya berharap rekod ini dapat dikekalkan dan seterusnya Sabah dapat mencapai sasaran penanaman 8 juta pokok pada tahun ini. Selain memastikan semua kawasan projek Sustainable Forest Management diurus dan disijilkan, saya berasa bangga dengan inisiatif Jabatan Perhutanan Sabah dalam merangka Action Plan on Forest Plantation Development 2022 sehingga 2036 selaras dengan prinsip pengurusan hutan yang mampan seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan SMJ. Kerajaan negeri telah menetapkan dasar yang jelas dengan memperuntukkan kawasan ladang hutan yang mencukupi sebagai sumber bekalan kayu masa depan yang mampan dalam mengekalkan daya saing industri hutan adalah menjadi harapan saya menjelang tahun 2035 sasaran 400 ribu hektar ladang hutan dan keupayaan kapasiti pengeluaran sekurang-kurangnya 6 juta meter padu setahun akan tercapai.